Petugas imigrasi Kota Lhokseumawe bekerja sama dengan UNHCR mulai mendata ulang imigran asal Myanmar dan Bangladesh. Penataan tersebut untuk memastikan status dan negara mereka selama berada di lokasi penampungan di Aceh Utara. Satu persatu para imigran ini didata dan ditandai dengan pita berwarna. Namun hingga kini penanganan yang dilakukan pihak imigrasi dan UNHCR masih terkendala dengan bahasa. Penerjemah bahasa Burma dan Bangla belum juga didatangkan. Saat ini imigrasi hanya memegang data awal yakni sebanyak 582 pengungsi. Di antaranya 430 pengungsi dewasa, 27 anak-anak, dan 25 balita. Biasanya kita lakukan dari pihak IOM dan UNHCR akan mendata siapa-siapa yang punya pemilih pengungsi, siapa yang belum. Itu sementara ini masih kita data. Untuk ini para pengungsi telah dipindahkan ke lokasi baru di gedung tempat pelelangan ikan Desa Kuala Cangkui, Kecamatan Lapang, Aceh Utara. Dari Aceh Utara, Ferdian Majni, Taufik Lana melaporkan untuk Aceh Video.